Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan nge-review clay mask dari Skientific yang klaimnya itu dia bisa mengatasi jerawat dalam 12 jam. Ini dia produknya. Tuh, dia warnanya hijau. Terus kayak kotak segi empat gitu, langsung aja kita buka bagian dalamnya ya. Jadi dia itu ada spatulanya, dilengkapi sama spatula di dalam sini tadi tuh. Terus langsung aja ke bagian dalamnya. Nah, kayak gini. Jadi dia dalamnya kelihatan. Bentuknya kayak gini. Clay mask ini tuh diformulasikan dengan makmur, yaitu ingredients yang populer banget di Korea untuk mengatasi jerawat. Ada bahan lainnya juga, yaitu ada niacinamide, ada salicylic acid, dan juga ada centella yang dapat mengontrol minyak berlebih, juga untuk bisa membersihkan pori-pori secara mendalam, membersihkan komedo, juga menenangkan kulit yang sedang meradang. Biasanya kan kalau kita jerawatan gitu, pasti kulitnya tuh lagi meradang kayak gitu. Nah, apa aja sih manfaat dari ingredients yang tadi disebutin? Jadi yang pertama, makwort. Makwort itu memiliki sifat antiinflamasi yang baik untuk membersihkan dan menenangkan kulit saat kita sedang jerawatan atau peruntusan. Kemudian ada salicylic acid yang fungsinya itu membersihkan pori-pori, kemudian mengurangi minyak berlebih dan juga mengurangi peradangan. Ada centella yang berfungsi untuk menenangkan wajah yang sedang inflamasi, juga bisa mempercepat proses kesembuhan jerawat. Terus ada niacinamide yang sifatnya juga antiinflamasi tapi juga bisa mencerahkan kulit wajah. Terakhir ada monmorillonite, yaitu salah satu jenis bahan dasar masker dari Perancis yang secara efektif dapat meredakan jerawat dan mengontrol sebum tanpa membuat kulit terasa kering. Nah, untuk teksturnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi dia itu teksturnya kental, cenderung padat gitu. Seperti masker biasanya. Nah, kayak gini. Ini satu spatula aja udah cukup untuk satu wajah. Jadi ini tuh irit banget loh. Nah, ini kemarin tuh satu jerawat aja gede banget dan lumayan nyut-nyutan banget karena dalamnya itu ada 3 atau 4 mata kayak gitu, kebayang dong, di apa numpuk jadi satu. Jadi lumayan meradang banget. Nah, jadi ini langsung aja aku pakein clay mask-nya Skientific itu ke seluruh wajah. Ini aku makainya agak lumayan tebel sih karena aku emang lagi pengen membuktikan juga aku apa namanya gemes banget sih sama jerawatnya. Itu nggak hanya yang di bawah hidung ya, ada juga di bawah dagu tapi nggak kelihatan. Nah, ini langsung aja aku olesin apalagi di jerawatnya nih. Duh, ini nyut-nyutan banget waktu itu. Aku rata-ratain aja di jidat ini juga ada sih sebenarnya kemarin di bawah kerudung tuh tapi nggak kelihatan. Dia juga sama gede banget. Biasalah, biasanya kalau sebelum menstruasi gitu. Nah, udah rata, tunggu sampai 15 menit. Udah 15 menit, ini langsung aja aku bilas. Dan hasilnya kayak gini, ini super fresh banget. Dan di bagian jerawatnya itu loh, beneran kayak calm gitu, kayak menenangkan dan gak nyut-nyutan banget lagi. Jangan khawatir, clay mask ini tuh sudah terregistrasi BPOM, jadi sudah pasti aman untuk digunakan sehari-hari. Nah, untuk di kulit aku, jujur ini ngefek banget. Kemarin itu ada jerawatnya itu, dia kayak satu ini tuh di dalamnya tuh banyak, ada 3 atau 4 mata kayak gitu. Nah, sekarang tinggal bekasnya aja setelah aku pakai si Skientific clay mask ini. Nah, segini aja review aku tentang Skientific Makmur Anti Pores and Acne Clay Mask. Semoga ini bermanfaat bagi kalian yang lagi cari referensi clay mask untuk meredakan peruntusan atau kulit yang sedang berjerawat. Kalian suka, jangan lupa di like dan di share, kemudian juga komen. See you on my next video. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.